saya mengusulkan agar aparatur penegak hukum lebih banyak berkonsultasi dengan para ahli tata negara supaya cara melihat persoalan itu lebih tepat, ya. Saya akan sangat menyesalkan kalau lembaga penegak hukum kelihatan berpolitik, kelihatan didrive oleh politisi, dan kelihatan seperti ditugaskan, diperintahkan, diarahkan oleh politisi, termasuk oleh presiden. Itu tidak boleh terjadi, karena ini adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, ya, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Ini kan Adito bukan sekali dua kali ini aja nih apa melontarkan pernyataan-pernyataan yang kayaknya mendukung apapun membabi buta apa jadi begini, Jokowi. Saya ingin mengatakan Pak Tito itu jenderal baru, saya mendukung dia naik. Saya yang mengurusi supaya dokumen dia cepat diproses. Tolong dia jaga diri baik-baik. Ya, kita berharap sama dia. Ya, kita berharap sama dia. Jangan salah ngomong, jangan salah tindakan. Kalau dia bergantung kepada kekuasaan, kekuasaan bisa jatuh. Tapi kalau dia bergantung kepada hukum, hukum akan ada seterusnya. Ya.